kedua ini disambut dengan sukacita oleh para mahasiswa di seluruh Indonesia. Tak terkecuali dengan mahasiswa baru yang sudah memulai perkuliahan tatap muka di tahun ini. Nah, tak seperti zaman saya kuliah dulu nih, ketika laptop masih merupakan barang mewah yang hanya dimiliki oleh segelintir mahasiswa karena harganya sangat mahal. Saat ini banyak pilihan laptop dengan harga murah sampai mahal yang terjangkau untuk mahasiswa. Laptop sangat penting untuk menunjang aktivitas belajar tentunya. Bukan hanya untuk menyusun tugas dan laporan lo gadgeters, laptop juga digunakan untuk mengolah data, presentasi, hingga membuat karya seni. Harga laptop untuk mahasiswa pun sangat beragam, tergantung dari kebutuhan penggunanya. Nah, jika kamu seorang mahasiswa yang bingung ingin mencari laptop seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan anak kuliahan, simak video ini sampai habis ya, karena kali ini kita telah merangkum 10 rekomendasi laptop terbaik untuk mahasiswa dengan berbagai spek kebutuhan. Namun seperti biasa nih gadgeter, sebelum masuk ke rekomendasinya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan info terbaru dari situs gadget. Saya Revani, berikut ulasan rekomendasi laptop terbaik untuk mahasiswa. Asus E210. Jika kamu adalah seorang mahasiswa akuntansi atau administrasi bisnis, membeli produk ini dapat menjadi opsi yang tepat. Salah satu keunggulan yang ditawarkan laptop ini adalah adanya sumber numerpad berukuran 6 inch yang memudahkan kamu memasukkan teks numerik. Desain keyboardnya pun cukup menarik berkat tombol Enter berwarna kuning cerah yang dapat menjadi pusat perhatian. Terlebih lagi, covernya pun dihiasi dengan aksen khusus yang membuat terkesan makin keren dan dinamis. Kisaran harganya mulai dari 3,8 jutaan. Lenovo IdeaPad D330. Salah satu keistimewaan laptop ini adalah dapat difungsikan menjadi dua mode, yaitu notebook dan tablet. Meskipun tanpa tilt pen, kamu sudah dapat mengoperasikan tablet melalui fitur layar sentuhnya. Harganya pun terbilang terjangkau untuk produk yang menawarkan dua fungsi sekaligus. Berkat keistimewaannya, produk ini sangat ideal untuk kamu yang ingin membeli notebook dan tablet dengan budget ekonomis. Kisaran harganya mulai dari 4,8 jutaan. Apple MacBook Pro M1 2020. Kamu ingin tampil high-tech dan terlihat sebagai mahasiswa dengan jam terbang padat? Ini dia salah satu laptop kelas atas yang bisa kamu pertimbangkan. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang mengandalkan prosesor Intel, produk ini ditenagai dengan prosesor buatannya sendiri, yaitu chipset M1. Dengan CPU 8 core yang diklaim memiliki performa 3,5 kali lebih cepat, sementara itu GPU-nya diklaim mampu bekerja 5 kali lebih cepat untuk berbagai aplikasi yang membebani kartu grafis. Produk ini juga akan memanjakan mata kamu karena mengusung layar retina display dengan warna yang tajam. Kisaran harganya mulai dari 22 jutaan. HP Pavilion Aero 13 BE0000AU. Laptop ini menggunakan monitor panel IPS sehingga sudut pandangnya terlihat lebih luas. Belum lagi kualitas layar FHD dengan permukaan anti-glare. Ketajaman gambar tak akan berkurang meski sedang digunakan di luar ruangan. Dengan chipset AMD Ryzen 5, laptop ini juga mampu membuka aplikasi yang membutuhkan graphic card canggih. Sementara dari fitur keamanan, terdapat sensor sidik jari yang membuat laptop makin terlindungi. Dengan bobot kurang dari 1 kg, kamu tidak akan kerepotan membawa laptop ini saat kuliah. Kisaran harganya mulai dari 11 jutaan. Xiaomi Redmi Book 15. Bagi kamu penggemar garis keras Xiaomi, membeli laptop ini tentu tak ada salahnya. Tipis, minimalis, plus berwarna grey metallic. Xiaomi Redmi Book 15 ini terlihat seperti laptop yang memiliki harga tinggi. Soal performa, laptop ini sudah menggunakan prosesor Intel Core i3 generasi ke-11.
Dilengkapi dengan webcam dengan resolusi 720p, laptop ini makin fungsional digunakan mengikuti meeting dan perkuliahan online. Segala keunggulan tersebut membuat produk ini tepat kamu beli untuk penggunaan sehari-hari. Kisaran harganya mulai dari 5,3 jutaan. Acer Aspire 3 Slim A3 1435. Untuk kamu yang ingin membeli laptop dengan kapasitas ruang penyimpanan lega, memilih produk ini mungkin bisa menjadi solusinya. Dengan kapasitas hard disk sebesar 1TB, tentu akan banyak file yang dapat kamu simpan. Kamu juga dapat berhemat tanpa harus membeli hard disk eksternal. Kerennya lagi, laptop ini masih menyediakan satu slot SSD. Kisaran harganya mulai dari 4,7 jutaan. Lenovo IdeaPad Slim 3i. Penggunaan nama Slim pada laptop ini menegaskan dimensinya yang tipis dan ramping, yaitu hanya 1,99 cm saja. Ditambah lagi bagian engselnya bisa dibuka hingga 180 derajat. Dari sisi kualitas audio, laptop ini sudah mengusung Dolby Audio sehingga suaranya cukup memuaskan. Dengan resolusi FHD, laptop ini juga pas dimiliki untuk kamu yang sedang menikmati film di akhir pekan. Kisaran harganya mulai dari 4,4 jutaan. HP Omen 16B0064TX. Laptop ini dibekali prosesor generasi Intel Core i7 sehingga membuka banyak aplikasi secara bersamaan pun tidak akan bikin nge-lag. Ditambah lagi adanya graphics card Nvidia GeForce RTX 3060 memungkinkan kamu menginstal game-game berat. Dengan layar yang lebar, bermain game pun terasa lebih puas. Hematnya lagi, sistem pendingin pada laptop ini telah teruji sehingga dapat mencegah laptop mengalami overheat. Membuka banyak aplikasi sembari bermain game pun tentu tak masalah. Kisaran harganya mulai dari 23 jutaan. Asus ZenBook Duo 14. Jika kamu membutuhkan laptop dengan spesifikasi tinggi untuk pekerjaan multimedia seperti musik komposer dan perfilman, laptop inilah solusinya. Hadir dengan desain istimewa, laptop ini tentu akan memberi kesan premium. Tidak hanya itu, adanya fitur layar sekunder menawarkan pengalaman menyenangkan saat akan mengolah gambar, video, ataupun musik. Kisaran harganya mulai dari 21 jutaan. Asus ZenBook 14. Laptop ini hadir dengan berbagai fitur andalan, seperti bodi ringkas, port yang lengkap, dan performa mumpuni. Bodi laptop ini sudah mendapatkan sertifikasi lolos uji standar militer loh. Laptop ini ditenagai dengan teknologi mutakhir dari prosesor Intel Core generasi ke-11. Keyboardnya hadir dengan desain yang lebih luas dan tombol yang lebih besar. Belum lagi fitur number pad yang membuat aktivitas mengetik menjadi lebih nyaman. Dengan berbagai keunggulannya, laptop ini sangat pas untuk mahasiswa seperti kamu. Kisaran harganya mulai dari 12 jutaan. Setiap mahasiswa tentu membutuhkan laptop untuk aktivitas belajar dan mengerjakan tugas-tugas perkuliahan, bukan? Saran kami, pilihlah laptop yang spesifikasinya mendukung kebutuhan masing-masing ya. Nah, Gadgeters, itu tadi adalah daftar rekomendasi kami untuk 10 laptop terbaik yang cocok untuk kamu para mahasiswa. Mulai dari harga 3 jutaan, kamu sudah mendapatkan laptop yang mumpuni untuk mendukung kegiatan perkuliahan kamu sehari-hari. Oh iya, jangan lupa juga nih Gadgeters untuk cek link pembelian di bawah untuk mengetahui update harga terbarunya ya. Semoga informasi di video kali ini bisa menjadi referensi buat kamu yang lagi cari-cari laptop untuk menemani keseharian kamu sebagai mahasiswa ya. Saya Revani pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Share dan like jika bermanfaat. Dan see you on the next one.